Afrika merah putih. Saya kamu tetap ini di Jawa dan Makmur. Jadi perlu saya sampaikan kan untuk situasi Kamtibmas sampai dengan siang hari ini atau sore hari waktu Indonesia bagian timur untuk wilayah Papua dulu saya sampaikan. Untuk Jayapura, alhamdulillah kondisinya sangat kondusif. Yang mulai kegiatan kemarin untuk wilayah Jayapura, aktivitas kegiatan masyarakat juga hari ini sangat normal, semuanya berjalan dengan baik. Kemudian untuk wilayah Papua Barat, ya, khususnya kota Manokwari, hari-hari berangsur cukup baik lah ya untuk situasi Kamtibmas hari ini juga. Aktivitas kegiatan masyarakat juga hari ini berangsur-angsur normal. Kemudian untuk tambahan perkuatan sudah ada dari TNI, jadi betul-betul berjalan dengan aman dan tertib. Kemudian untuk di wilayah Sorong, memang masih ada kegiatan masyarakat di satu titik, ya, masa kurang lebih sekitar hampir 500 orang. Ya, saat ini juga masih dalam proses negosiasi dan komunikasi secara intens antara aparat keamanan, baik TNI, Polri, dan seluruh tokoh masyarakat yang di sana. Yang jelas, apa yang menjadi aspirasinya, teman-teman mahasiswa maupun masyarakat di Sorong juga akan diterima, ditampung, dan akan diserahkan nanti akan ke pemerintah pusat. Ya.